tahun 2023, zaman yang semakin maju. Teknologi melaju yang bikin kita semakin cepat, tepat, dan akurat. Kenapa harus kerja keras? Kalau santai saja, bisa sukses. Permisi kak, numpang lewat. Permisi pak, berkas pengisian custom declaration di mana ya? Kok tadi nggak dibagiin? Saya buru-buru nih. Mulai tanggal 23 Agustus, Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru sudah menerapkan electronic custom declaration atau ECD. Contohnya, beliau ini. Isi customs declaration dengan ECD. Lebih cepat dan gak pakai ribet. Apalagi bisa diisi sejak 2 hari sebelum tanggal keberangkatan. Tinggal isi formulir hingga muncul barcode, scan barcode-nya, selesai deh. Halo Anci dan Puan semuanya, sekarang di Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru telah menggunakan electronic customs declaration sebagai dokumen pemberitahuan atas barang bawaan penumpang. Caranya gampang banget, yaitu tinggal buka laman ecd.beacukai.go.id atau melalui aplikasi mobile Bea Cukai. Isi formulirnya hingga mendapatkan QR code. Kemudian scan QR code di bandara kedatangan kamu mendarat. ECD ini juga bisa diisi 2 hari sebelum kedatangan kamu di Indonesia loh.